terjadi kebakaran di dua kandang peternakan ayam berisi 16.000 ekor hangus terbakar di Desa Cimanggu, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Diduga kebakaran bersumber dari pemanas yang berada di lokasi kejadian yang akhirnya membakar tumpukan jerami kering. Ini adalah pemukiman warga. Kata pegawainya, penyebab kebakaran ini dari semawar pemanas. Panas, jadi di bawahnya gabah terjadilah api membesar. Kalau dua kandang itu biasanya isinya 8.000 aja kali dua. Petugas pemadam kebakaran dibantu BPBD dan warga berjibaku memadamkan kobaran api. 4 mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api selama 2 jam. Dia dari Cikalong Wetan, dari Lembang, dari Mako Pusat, Padalarang, 2 unit, jadi 4 unit semuanya. Yang terbakar kandang ayam. Jumlah kerugian mungkin diidentifikasi sama pihak kepolisian. Kasur, ayam, pakan, habis dibakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.